Dapat. Yes. Ini ambil yang belakang aja. Barang tidak dapat satu yang tidak. Plus. Ini ya. Yes. Yang kedua langsung dapat. Second try. Kita ambil bonekanya aja ya. Satu lagi boba kayaknya. Satu lagi boba. Oke. Kita coba lihat dari sampai. Stop. Langsung. Oh, dikit lagi itu. Kita coba dapatkan bobanya. Oke. Stop. Yes. Oh, loh. Padahal sudah disayat, kenapa nggak bisa? Enteng banget kali ya boba ini, nggak bisa menarik ke bawah dia. Itu sudah kepotong banget, telak itu. Dua-duanya lagi kena. Tapi nggak terlalu kepotong, pertama bisa disebabkan ininya nggak terlalu tajam. Apa namanya? Pisaunya nggak terlalu tajam, bisa juga. Terus yang kedua juga, bobanya terlalu enteng, sehingga dia nggak narik ke bawah. Ah, boba blast. Nggak putus dia. Lagi. Stop. Putus. Yes, yes. Alah. Jatuh. Itu lo lihat enggak? Sudah putus itu. Tapi nggak mau jatuh. Wow, masa butuh saat gesekan satu lagi? Itu loh sudah terlihat. Oh. Kan sudah putus kan? Butuh didorong aja kali ini. Jadi nggak perlu dipotong kayaknya. Kita dorong aja kayaknya. Iya, kita dorong aja ya. Sedal. Ya. Oh, jatuh. Iya. Boneka yang ini ya, kayaknya bagus nih boneka baru nih. Cuman harus mengeluarkan dulu dari ini, dari tumpukannya, karena dia rapat banget. Kita ambil dulu deh yang atas-atas dulu ini. Nah itu pasti langsung first try. Yang atas-atas diambil dulu. Yang nutupin, kita coba lagi ya. Kayaknya yang ini kepalanya dulu, kalau bisa sih. Apa bisa masuk ke bawah, nggak tahu ya. Kita coba aja, semoga nggak muter ini ya. Oh, nggak bisa, harus keluar dulu. Kalau nggak keluar ini loh maksudnya, Pak, paling tidak kan ada punggungnya dia. Harus keluar dulu. Kita coba lagi. Oh, nggak bisa. Nggak bisa terlalu masuk dia. Kalau kayak gini nggak bisa diambil kalau enggak. Dia apa? Dipretelin dulu, ada beberapa yang kena. Coba sih yang depan ini ya. Coba yang depan. Bisa nggak dipretelin dulu dari yang depan? Oh, bisa kayaknya. Ambil kepala aja karena ini enggak terlalu rapet ini. Coba ambil kepala bisa mungkin. Oh, nggak keluar ya. Kalau diseselin nggak bisa memang. Harus yang renggang. Yes, oh nggak bisa naik. Bagus padahal itu bonekanya. Dapatnya akhirnya yang begini-gini. Yang kecil. Pak ini kalau nggak drop ya.
Semoga nggak drop ya. Ini kecil banget bawahnya tuh. Cocok sih sama ukuran capitnya. Jangan jatuh. Sebenarnya jatuhnya bukan karena di drop ya. Karena ini goyang-goyang dia. Karena goyang-goyang. Jadi kalau tadi nggak goyang-goyang kayaknya bisa itu nggak jatuh ya. Nah, oh iya sih di drop. Halus memang ya. Kita coba yang ini, yang pisang. Wah, pisangnya ini gak mau berbelok. Oh, agak alot ini. Kita coba pisang. Dapat harusnya. Oh, dia ketatap sayangnya ya. Terbentur dia. Dapat. Yes, jangan jatuh. Oke. Oh, jatuh dan dia jatuhnya ke tempat yang semula. Ini sebenarnya nggak ngedrop kalau ini. Ayo. Nutupnya nggak begitu rapat ya. Sayang itu. Padahal posisinya bagus banget. Tapi kalau two in one kayaknya nggak kuat deh. Misalnya ini two in one ini. Ya. Kalaupun dia naik, biasanya ketatap yang ini. Dino time. Oh, 5 geser 1. Aduh, kurang 1 di 3 itu. Satu kali lagi. Nah, ini dia. Bingonya 110. Dapat 110. Kita main toss up. Bisa dapat 47 terus dapat 3 kali. Kita lihat snack aja. Kita coba ini. Oh, yang mana ini? Yang hijau-hijau itu apa? Kayak Milo ya. 3 in 1 loh. Kalau enggak jatuh ya. 3 in 1. Mimo. Dapat 3. Chicky balls, kita ambil chicky balls. Oh, dapatnya malah sponge. Gak bisa dapat yang manis-manis kayaknya ini. Gak bisa dapat yang asin-asin. Semuanya manis-manis. Udah. Oh, dapat 4 dari 2 kali capit. Dapat 4 deh. Rubik kecil ya. Tapi bagusan jepit ya. Kita coba aja ya. Dia jalan sendiri ke arah sana. Sup. Ini dulu deh. Ini dulu. Squeezy-nya lumayan nih. Ini aja. Barangkali itu in one. Barangkali itu in one. Dia gak jepit. Squeezy-nya ini yang di kaki. Tapi arah jepitnya kena kakinya ini. Kita coba aja ya. Iya kan? Kena kakinya. Wih, kuat tuh. Sayang ya, gak mungkin kita jepit bonekanya yang besar ini ya. Di luar jangkauan semua. Kecuali ini yang deket kakinya ini.
dekat kakinya boneka ini. Oh, itu sedang angkat harusnya dapat ini. Yes, jangan jatuh. Oke, dapat. Ruby. Ini squishy-nya ini yang agak angel ini. Diseret ke belakang ya. Kalau bisa, tapi tetap kena kaki kayaknya. Iya kan, saya tetap kena kaki. Nutup lagi kalau pas kena kaki. Wes, terakhir untuk yang ini aja. Yang Indomie, tapi sebenarnya nggak ngincer Indominya ya. Berharap dari Indomie itu dia kena yang bawahnya juga. Kena gantungan kunci yang bawahnya. Iya kan, 2-in-1 kan, bisa kan? Iya kan, bisa. Oh, gantungan kunci Squid Game dan mie instan ya, Indomie. Coba segitu aja. Oh, tambah kakinya bonekanya. Oh, lama-lama robo ini boneka ini, kena capit. Sulit ini, tambah kegencet kakinya sekarang. Ya, bisa? Ya, yeah, ternyata bisa. Oh, tidak ada yang tidak bisa kalau kita mau berusaha ya. Mana lagi nih, apa lagi? Squid Game semua yang di sini. Yang mungkin diambil ya cuma Squid Game ini. Hello Kitty harusnya ya. Yes, kok nggak kena yang salah satunya sih. Saya kira cocok ini ya. Yang 1, 2, 3, 4 ini. Oke teman-teman, kalau masih nanti kita berada di Kingsman, kita akan bermain lagi. Kita dapatkan hadiahnya apa? Ini banyak yang masih belum berfungsi. Terus ini juga fancy cutternya juga lebih banyak. Pencil case ya, dia pencil case itu. Jadi nggak ada bonekanya. Tapi tadi ada 2, ada boba sama 1 keropi sudah bisa diambil, alhamdulillah. Terus lain-lainnya tadi cuma gantungan kunci, dan kita pengen dapat boneka coklat ini sebenarnya. Tapi masih rapet banget. Mungkin besok-besok kalau sudah agak renggang mungkin bisa ya. Oke, demikian permainan kami di King's Fun. Kita dapat apa, kita coba lihat. Ini dia. Kita tuangkan ya. Kita dapat apa? Oke. Kita dapat boneka 1, 2, 3. Kita dapat 3 boneka ya. 2 dari fancy cutter. Yang selebihnya fancy cutternya tidak ada yang boneka. Dapat 4 snack. Dapat 4 gantungan kunci. Squishy popcorn. Indomie. Squid Game. Rubik kecil. Sama tiket. Demikian permainan kami di King's Fun. Beri dukungan terus buat Klamas & Trik dengan cara like video ini sebanyak-banyak, share ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa subscribe. Kami sangat butuh banget dukungan dari teman-teman biar kami selalu bisa eksis dan memberikan tontonan yang menarik, video-video yang bagus buat teman-teman semuanya. Maka dari itu like video ini sebanyak-banyak, share ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa yang belum subscribe, buruan subscribe. Nyalakan juga tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan giveaway. Dan kalau kami lagi tayang premier atau lagi live, silakan berikan dukungan dalam bentuk super chat atau super stiker, supaya kami bisa terus menjamin eksistensi dari CMT atau Klamasin Tricks buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.